Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan. Siang ini kita mau bahas paket pesanan dari bosku yang bernama Pak Agus di daerah Palembang. Jadi bosku ini memesan satu paket komplit, diantaranya solar panel. Jadi ini ada solar panel 250 WP merek Solana, 6 keping, jadi kalau kali 6 1500 WP ya bos. Nah, jadi ini adalah pesanannya 250 WP mono nih bos. Kita buka satu ya, karena yang dipesan 6, jadi kita buka satu aja. Ini dia barangnya, angkat keluar kandusnya, tarik dusnya. Nah, ini dia. Jadi ini cukup besar dan cukup tinggi ya. Ini kapasitas 250 WP mono dan ini merek Solana. Balikan. Ya, ini dia. Kapasitasnya. Kapasitas 250 WP. PMP-nya 30 volt. Tegangan tanpa beban itu atau tegangan terbuka 36 volt. Sertifikat Eropa. CNC dari Cina, NDA dan TÜV untuk sertifikatnya lengkap. Dan ini dia barangnya. Jadi ini pengganti solar rimba, karena solar rimba nggak masuk lagi. Jadi ini sekarang yang masuk merek Solana. Jadi ini dipesan 6 keping oleh bos kita itu. Jadi bungkus aja lagi. Kemudian di sini dia juga memesan 4 buah aki. 1, 2, 3, 4 masing-masing kapasitas 200 ampere dan satu buah inverter. Ini inverter hybrid. Nah, ini inverter hybridnya saya buka dulu ya bos. Jadi di dalam dusnya itu ada satu unit inverternya. Ini kapasitas 3000 watt, sistem aki 24 volt. Ini dia barangnya. Jadi ini hybrid, sudah ada inverter dan sudah ada IPPT-nya nih bos. Ya, kemudian ada buku petunjuk cara pemasangannya dan apapun yang perlu ini ada di situ dibaca, tinggal baca. Ada kabel data dan ada kabel komunikasi. Ya, jadi ini semua pesanan dari bosku yang ada di Palembang sana dan akan kita kirim hari ini. Dan ada juga pesanan dari bosku Bapak Antoni di Tanah Karo. Beliau memesan ini dia 6 buah. Ini satu kotak ini isi 2 ya. Jadi 3 kotak kali 2, di dalamnya 2 yang masing-masing isinya 170 WP mono. Jadi 6 buah solar cell 170 WP mono. Dan ini juga beliau juga memesan 4 buah aki. Ini akinya masih banyak. Kapasitas 200 ampere baru merek Narada. Kemudian apa lagi? Nah, satu IPPT, ini dia IPPT-nya. Ini dia bosku. Merek Suar, kapasitas 80 ampere. Nah, khusus untuk Antoni nanti kita sendiri yang kirim ke sana karena beliau ingin kita juga yang masang. Karena kemarin Pak Anton ini sebenarnya sudah pasang dan kita yang memasang langsung, tetapi beliau ingin upgrade. Kemarin kalau tidak salah kita pasang kapasitas 3400 WP dan hari ini mau ditambah sekitar 850 WP. Jadi total sekitar 4250 WP nanti yang terpasang. Jadi videonya kita upload setelah video ini tayang untuk Pak Antoni, karena kita langsung pasang hari ini karena jadi kita buru-buru nih. Oke bosku, terima kasih sudah memesan dengan kita FT Channel Medan, dan terima kasih juga sudah menonton video ini dan mendukung kita dengan cara subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.